tutorial memasang bel keong di motor pit dengan relay. Ini John. Yang pertama kita cari dulu tempat yang bagus buat belnya ini supaya tidak kena deck ya. Ini tadi 30 ke mana? Ke baterai ya. Ini dari baterai bawah kita kasih apa namanya? Ini buse cekring biar aman. Terus yang kedua kita ini yang ke masa. Ke masa tadi berapa ya? 85 ya? 86 ke masa. Udah ini. 87 ke bel. Mana ini? Ini ke bel, belnya ada dua jadi kita paralel gini. Kita paralel jadi dua. Hah? Iya paralel. Ban 7 ke bel yang terakhir ini dulu ya ke switch 85 ke switch. Ke switchnya pakai yang di dalam ini, switch bel yang lama kan pakai toh ya? Pakai yang plusnya dari atas warna hijau ya, jadi 85 ini ke ya ini belakang hijau ini. Yang itu sebelahnya itu ke anunya, kabel satuannya dari klakson. Kan klakson ada kabel dua, yang satu ke apa relay, yang satunya ke situ, yang ke masa hijau itu sama aja. Sana ya, yes. Hijau. Nah, ini ada dua kan kabelnya. Di sini di, wis kabel ya. Nah itu satunya. Yang linting kabelnya kena. Lek nyambung ini kena. Di sana ya. Wis. Biasa kayak aku mangan gak usah kayak ngono-ngono. Oh iya sapi. Kita paralel. Ini jangan nyampe ke masa ini aduh. Ini dari baterai ya 8 lagi. Kita coba dulu. Klakson. Mantap. Udah, oh, gitu dah. Wis. Udah. Udah tinggal dirapiin, tinggal di apa namanya? Solasi. Selesai. Oke, teman-teman terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi channel. Thank you.